penyanyi dan aktor Ardito Pramono, ditetapkan sebagai tersangka narkoba. Dalam penetapan itu, istri Ardito, Jeaneta Sanfadelia, tampak hadir untuk menjenguk suaminya itu. Jeaneta bergeming saat hendak keluar dari Polres Metro Jakarta Barat. Tak terdengar sepatah kata pun terucap dari mulut Jeaneta Sanfadelia. Dia hanya menundukkan kepala dari awak media. Jeaneta tiba di Polres Jakarta Barat pada Kamis, 13 Januari 2021, pukul 11.45, dengan didampingi seorang pria yang diketahui merupakan kuasa hukumnya. Jeaneta terlihat mengenakan kemeja berwarna army dan celana hitam. Dia juga menggunakan masker. Seperti diberitakan sebelumnya, Ardito Pramono ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba jenis ganja. Musisi yang namanya sedang melesat ini ditangkap di kediamannya, Jakarta Timur. Dan kini dia resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Barat.